Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin habibina wa nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsiran ila yaumiddin. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul husna idha syi'ta sahla. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman ya rabbal 'alamin. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa 'amalan mutaqabbala. Allahumma ihdina wa ahlana wa qawmana ila siratikal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma amin. Ikhwani fid din wal akhawat, a'azzani Allah wa iyyakum. Kembali kita alhamdulillah, ya, kita tidak pernah bosan untuk selalu memuji dan memuji Allah Subhanahu wa taala, zat yang telah mempertemukan kita kembali dalam rangka untuk bertatap muka, dalam rangka untuk bertafaqquh fid din, bertatap muka untuk bertafaqquh fid din, mempelajari ilmu agama. Semoga kita di sini adalah orang-orang yang dikehendaki baik oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sering kita sebutkan, barang siapa yang dikehendaki baik oleh Allah, Allah akan fahamkan urusan agamanya. Allahumma amin. Ikhwani fiddin a'azzani Allah wa iyyakum, kembali membahas kitab Qawaidul Arba, empat pondasi atau empat prinsip dalam memahami hakikat kesyirikan, masih dalam kaidah yang ketiga, yang dimana dalam kaidah tersebut Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak membeda-bedakan dalam memerangi orang-orang musyrik, baik itu yang menyembah para nabi atau para malaikat, menyembah matahari, menyembah bulan, menyembah pepohonan, bebatuan, semuanya, ya, atau orang-orang saleh pun, semuanya disamaratakan oleh Nabi SAW karena mereka telah mendoakan Allah Subhanahu wa taala, ya, wa qatiluhum hatta la takuna fitnatun wa yakuna ad-dinu lillah kulluhu lillah, dan perangilah mereka sehingga tidak ada fitnah, tidak ada kesyirikan, ya, tidak ada sesembahan selain Allah, wa yakuna ad-dinu lillah kulluhu lillah, dan agama murni hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Dan telah kita sebutkan juga bahwasanya ada sebagian orang yang menyembah matahari, dalilnya telah kita sebutkan pada pertemuan yang lampau. Kemudian juga orang-orang yang menduakan malaikat, menduakan Allah dengan malaikatnya, dan itu pun tidaklah dikatakan tidak, itu juga masuk dalam kesyirikan, ya, telah kita sebutkan dalilnya. Dan juga yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan para nabi, ya, dengan para nabi, itu juga masuk kategori kesyirikan. Karena masih ingat tidak syubhatnya mereka, selagi orang saleh itu tidaklah mengapa, bukan kesyirikan, justru mengagungkan para wali Allah. Maka dibantah oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, semua ibadah kepada selain Allah, bahkan kepada para nabi dan orang saleh pun masuk dalam kategori kesyirikan. Ya, di antaranya Allah pada pembahasan yang lampau kita memasuki Isa ibn Maryam tatkala dimintai pertanggungjawabannya di hadapan Allah. Mengapa engkau, apakah engkau wahai Isa mengatakan kepada kaummu sembahlah aku dan ibuku sesembahan selain Allah? Akhirnya Isa pun berlepas diri di hadapan para pengikutnya. Dan para pengikutnya tahu bahwasanya apa yang mereka lakukan di dunia ini adalah sebuah kemusyrikan, menduakan Allah Subhanahu wa taala, penyesalan yang ada tetapi penyesalan yang tidak berguna. Ikhwani fi din wal akhwat, a'azzani Allah wa iyyakum. Pada pembahasan kali ini masih berkelanjutan, ya. Sekarang dalilnya orang-orang, dalil dalilus salihin, yakni
dalil orang yang mengagungkan orang-orang saleh itu juga bagian dari bagian dari kaum musyrikan. Qauluhu ta'ala, kita bacakan dulu redaksinya. Wa dalilus salihin, dalil orang-orang saleh yang diagungkan kepada selain Allah, selain Allah. Allah SWT berfirman dalam surat Al-Isra ayat 57. Ulaika alladhina yad'una yabtaghuna ila rabbihimul wasilata ayyuhum aqrab wa yarjuna rahmatahu wa yakhafuna 'adzabah. Mereka lah ya orang-orang yang yad'un, mereka menyembah ya, berdoa, beribadah kepada selain Allah. Ulaikal ladzina yad'una, merekalah orang-orang yang menyembah kepada selain Allah. Yang disembah selain Allah itu yabtaghuna ila rabbihimul wasilah. Mereka melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yabtaghun, mengharapkan kepada Allah al-wasilah, yakni taqarrub, mendekatkan diri kepada Allah. Ayyuhum akrab, nanti kita akan sebutkan tafsirannya. Ayyuhum akrab, siapa yang lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala? Yakni mereka menyembah orang-orang saleh, yang mana orang-orang saleh ini juga hamba Allah, menyembah Allah Subhanahu wa taala. Bahkan mereka ayyuhum akrab, mereka berlomba-lomba beribadah, siapa yang paling terdekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa yarjuna rahmatahu, mereka mengharap rahmat Allah dalam ibadah tersebut. Wa yakhafuna 'adzabah, dan mereka takut terhadap azabnya. Artinya di ayat ini nanti kita akan sebutkan bahwa Allah membantah orang-orang yang berbuat syirik dengan mengagungkan orang-orang saleh, ya, yang dalam bahasa syariatnya berbuat ghulu, ya, berlebih-lebihan sampai ke taraf ibadah. Perlu diketahui, ya, kata Allah, mereka yang engkau berbuat hulu kepadanya berlebih-lebihan itu juga mereka hamba Allah yang mengharap Allah Subhanahu wa taala akan rahmatnya dan takut terhadap azabnya. Maksudnya ngapain sama-sama ibadah, sama-sama hamba Allah, ngapain saling menyembah? Sama-sama hamba Allah azza wajal, ngapain beribadah kepadanya? Itu maksud yang tertera di dalam ayat ini. Ikhwani fiddin, azani Allah wa iyyakum. Ya. Kata Syekh Sa'ad bin Nasir Asy-Syatsri rahimahullah hafizahullah taala mengomentari redaksi ini. Kata beliau, "Hadhihi al-ayat nazalat fil ladzina yad'una Uzairan wa Isa was-salihin." Ayat ini turun terhadap orang-orang yang menyembah Uzair. Uzair ini Tuhannya Yahudi, ya. Tuhannya Yahudi dan sampai sekarang. Wa Isa, yang menyembah Isa, yaitu Nasara, Nasrani. Was-salihin, dan orang-orang yang menyembah orang-orang saleh. Uzair dan Isa termasuk orang yang saleh selain dari Nabi. Fa'innahum ihtajju, mereka mengatakan, orang yang menyembah kepada orang-orang saleh ini, kalau kita bahas ya, mereka mempunyai hujjah, dan hujjah ini adalah subhat. Wa qalu bi anna innama natawajjahu bil ibadati li unasin yuhibbuhum Allah. Ngapain sih kamu ini mencela kami? Kami ini sedang menghadap, mendekatkan diri kepada orang-orang saleh, yang mana orang-orang saleh ini adalah orang yang dicintai Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan salahkan kami. Kami sedang mengagungkan Allah, kata mereka. Fanahnu nuwali awliya Allah. Kami sedang mengagungkan, mencintai, berloyalitas kepada wali Allah. Fakaifa ta'ibuna alaina dhalik? Ngapain sih kamu mencibir kami? Kata mereka. Fa'ankarallahu azza wa jal, maka Allah turunkan ayat ini sebagai bentuk ingkaran dan bantahan kepada mereka.
terhadap apa yang mereka lakukan. Ulaikal ladzina yad'un, mereka orang-orang yang menyembah orang-orang saleh, padahal orang saleh itu yabtaguna ila rabbihimul wasilah, mereka mengharap kepada Allah amal saleh, mendekatkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan amal saleh. Ayyuhum aqrab, bahkan mereka berlomba-lomba beramal saleh agar menjadi orang yang paling dekat kepada Allah. Yarjuna rahmatallah rahmatahu, mereka mengharap rahmatnya. Wa yakhafuna adzabah, dan takut terhadap azab Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, ini diingkari oleh Allah subhanahu wa ta'ala dengan surat Al-Isra tadi ayat 57. Hadirin wal hadirat yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, dan hujjah seperti ini masih sering berseliweran di tengah-tengah kita, ya, mendatangi kuburan-kuburan yang dianggap keramat, kuburan-kuburan wali atau kiai atau sesepuh dan lain sebagainya. Tiada lain dan tiada bukan hujjahnya ini, ya, untuk mengagungkan wali Allah kata mereka, yang mana hakikatnya adalah kesyirikan. Hadirin rahmati Allah subhanahu wa ta'ala wal hadirat, kata Syekh Sa'd Sitri melanjutkan pembahasannya, fa inna ulaika al ashhas alladziina tad'uunahum min duunillah. Perlu anda ketahui, orang-orang yang tadi kalian berbuat hulu kepadanya sampai taraf ibadah, ya betul guna ila rabbihimul wasilah, mereka mengharap kepada Allah subhanahu wa ta'ala wasilah, yakni amal saleh, melakukan amal saleh. Wala yusrifuna al-ibadata li ghairillah, mereka orang-orang saleh mentauhidkan Allah, tidak berbuat syirik kepada Allah. Maka kalau seperti itu, kalau anda mengagungkan orang saleh, bukan seperti itu caranya. Anda sudah tahu mereka orang bertauhid, hanya ibadah kepada Allah dan tidak berbuat syirik. Fasiru ala tariqatihim, jika ingin mengagungkan mereka, maka ikutilah jejak mereka dalam ibadah. Fasiru ala tariqatihim, itu maksudnya Allah. Kalau anda menyembah orang saleh, maka bukan di situ caranya. Caranya adalah mengagungkan orang saleh dengan mengikuti jejak mereka. Apa jejak mereka? Ya, beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala saja. Karena dengan mengikuti jejak mereka, ketika anda beribadah, maka mereka pun dapat pahala. Kenapa? Karena anda menjadikan mereka kudwah yang baik dalam masalah ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala, ya. Amma idza da'awtumuhu min dunillah, adapun apabila anda menyembah mereka dan dijadikan kepada selain Allah, fa innakum lan tasiru ala tariqatihi, maka ketahuilah bahwasannya anda telah menyimpang dari jalan mereka. Anda tidak dikategorikan mengagungkan mereka, malah bermaksiat dan melecehkan mereka. Karena mereka orang-orang saleh mewanti-wanti kaumnya untuk mentauhidkan Allah, beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala, seperti perkataan Isa kepada kaumnya, ya bani Israel, a'budullaha rabbi wa rabbakum, wahai bani Israel, sembahlah Allah Tuhanku dan Tuhan kalian. Lihat, Isa yang mengatakannya, tidak mengatakan sembahlah aku dan ibuku, tidak, sembahlah Allah Tuhanku, ya. Isa sendiri mengatakan itu Tuhanku. Kalau dia mengatakan itu Tuhanku, berarti dia adalah hambanya, bukan Tuhan atau bukan anak Tuhan. Sembahlah Tuhanku dan Tuhan kalian. Nah, Nabi Isa mewanti-wanti kaumnya, tapi lihat apa yang terjadi. Setelah Nabi Isa wafat kurang lebih dari 100 tahun, beberapa abad, ya, kemudian diadakanlah yang namanya konferensi di negara-negara Syam, Palestina, ya, Lubnan. Di situ hasil dari konferensi tersebut, ya, setelah 100 tahun Nabi Isa wafat,
diputuskan bahwasanya Isa adalah putra Allah Subhanahu wa taala. Ta'alallahu amma yaquluna 'uluwan kabira. Maha suci Allah terhadap apa yang mereka lakukan. Kemudian dijadikan sebagai akidah, keyakinan umat Nasrani sampai sekarang. Siapa yang melakukannya? Yahudi. Karena Yahudi tidak suka terhadap ajaran Isa. Akhirnya pura-pura masuk agama Nasrani, ya, sebagai agama seorang yang taat, padahal dia adalah orang yang ingin merusak agama Nasrani, sehingga rusaklah dan sampai sekarang. Ya, hadirin wal hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, cara seperti itu, ya, kita berhenti dulu dari pembahasannya. Cara seperti itu ingin dilakukan juga seperti ke Islam. Berpura-pura masuk jadi seorang muslim yang taat, yang sejati dengan seakan-akan takut kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi membawa pemikiran-pemikiran yang nyeleneh. Ya, pemikiran-pemikiran yang nyeleneh banyak sekali. Ya, dari zaman dahulu sampai sekarang. Tapi Allah sudah berjanji akan menjaga agama ini. Allah sudah berjanji akan memenangkan agama ini. Kita harus yakini. Kalau bukan karena penjagaan Allah, Islam ini sudah musnah dari zaman dulu. Karena musuh Islam sejak zaman Nabi pertama muncul sampai sekarang enggak pernah tidur, terus melakukan misinya. Inna lanansuru rusulana walladzina amanu. Sesungguhnya kami akan memenangkan, menolong utusan-utusan kami, para rasul-rasul kami dan orang-orang yang beriman. Terus itu akan bergulir, ya, sampai hari kiamat, dan Allah tidak akan tinggal diam. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Sesungguhnya kamilah yang menurunkan zikra Al-Qur'an dan kamilah yang akan menjaganya. Lihat, dari zaman Nabi sampai sekarang satu huruf pun tidak ada yang lenyap dari Al-Qur'an. Satu huruf pun tidak ada yang bertambah dari mushaf Al-Qur'an. Bukti penjagaan Allah Subhanahu wa taala terhadap agama Islam ini. Antum lihat cetakan mana saja, tidak ada yang namanya tambahan dan pengurangan. Berbeda dengan Injil, Taurat. Cetakan satu dengan cetakan dua berbeda, bahkan kontradiksi. Dalam satu ayat dan ayatnya kontradiksi. Kenapa? Agamanya sudah berubah, sudah dilencengkan oleh orang-orang Yahudi. Dan mereka ingin merubah Islam, tidak bisa. Ingin mensekulerkan Islam, tidak bisa. Bagaimanapun caranya, Allah Subhanahu wa taala akan menggagalkan misi mereka. Wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin. Mereka siang malam membuat makar untuk melenyapkan nurullah, cahaya Allah. Tapi ingat, mereka lupa atau pura-pura lupa. Wallahu khairul makirin. Allah lah yang apa, akan membalas makar mereka. Ya, seperti sekarang lagi viral katanya cadar itu radikalisme, ya, celana cingkrang radikalisme. Lihat, diamkan saja, bukan akan berlawanan dengan kaum muslimin. Berlawanan dengan siapa? Allah Azza wa Jalla. Akan berlawanan dengan Allah. Allah tidak tinggal diam. Dengan mereka mengatakan cadar itu radikal, dengan sendirinya dia mengumumkan kepada manusia untuk menggunakan cadar. Ya, dia secara tidak langsung, mereka, kita tidak berbicara terhadap pemerintah sekarang, berbicara tentang musuh Allah secara umum. Karena musuh Allah sejak dari Isa bin lahir sampai sekarang, ya. Dengan adanya seperti ini, mereka mempromosikan tentang cadar. Akhirnya orang ingin tahu apa sih cadar, ya. Celana cingkrang, apa sih celana cingkrang? Tanya di Google, ya, Syekh Google, Ustaz Google. Oh, ternyata ini ada hadisnya. Oh, di sini ternyata ada sumber hukumnya. Apa sumber hukumnya? Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam,
ma asfala minal ka'baini minal izari fa finnar. Setiap yang menjulurkan ke mata kaki dari kain, baik itu kain atau sarung, ya, yang menutupi mata kaki, tempatnya di neraka. Ini dasar hukumnya. Akhirnya, oh jadi itu ya, akhirnya dipraktekkan. Jazakumullahu khairan. Ya, secara langsung mereka mempromosikan. Bukti kenapa? Mereka nggak bisa memadamkan cahaya Allah. Bahkan dengan cara itu mereka menyuburkan, menambah bercahaya. Yuriduna liyutfi'u nurallahi biafwahihim wa ya'ballahu illa an yutimma nurahu walau karihal kafirun. Mereka menginginkan agar cahaya Allah ini, yakni Islam, padam, tidak ada di muka bumi, hilang sirna seperti agama-agama lain sebelumnya mereka padamkan sehingga menjadi agama yang sesat. Yuridun, mereka menginginkan itu dari orang-orang kafir, orang-orang munafik, atau orang-orang yang dalam tanda petik, ya, jaringan iblis laknat, disingkat sebagai jil, ya, memadamkan cahaya Allah. Tapi apa kata Allah? Wa yaqballah, Allah tidak ridho terhadap itu, illa ayyutimma nurah, kecuali akan menyempurnakan cahaya tersebut. Illa ayyutimma nurah walau karihal kafirun, walaupun orang-orang kafir benci. Jadi jangan aneh, maksud dari ini anak bahas, anak angkat, jangan aneh. Mungkin hari ini celana cingkrang sama cadar yang dibahas, nanti suatu saat lagi bisa jadi perkara sholat, nanti bisa lagi perkara puasa, nanti bisa lagi apapun akan didengung-dengungkan. Jangan kaget dan jangan panik, ya, jangan panik. Yang penting kita apa? Tujuan kita beramal, terus beramal dan beramal. Kata Allah Subhanahu Wa Taala dalam surat Al Imran, wa in tattaqu, jazakallahu khairan, saya lupa ayatnya. Dalam surat Al Imran, wa in tasbiru wa tattaqu la yadurrukum kaiduhum bisyai'ah. Apabila kalian bersabar, ya udah sabar saja. Sabar dan bertakwa, niscaya, ya, maka mereka tidak akan memotorkan kalian. Artinya mereka akan berhadapan dengan Allah Azza wa Jal, ya, akan berhadapan dengan Allah Azza wa Jal, karena Allah telah menjamin agama Islam ini akan tetap sempurna sampai hari kiamat, dan Allah akan menjaga. Di antara bentuk penjagaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah akan menjaga agama Islam ini dengan orang-orang yang berilmu. Tatkala ada orang yang menyimpang, yang memiliki akidah yang rusak, yang memiliki sesuatu yang melenceng dari agama, maka orang-orang berilmu tersebut akan memperingatkan manusia bahwasannya itu adalah tidak benar, sehingga agama Islam ini tetap murni. Hadirin wal hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kembali kepada pembahasan kita, intinya, ya, tetap kita beramal dan bersabar serta bertakwa, jangan terbawa arus, ya, karena itu yang diinginkan oleh musuh-musuh Islam, agar kita panik dan tidak istiqomah terhadap ajaran Islam ini. Ikhwani fiddin wal akhawat, a'azzani Allahu wa iyyakum jami'a. Kemudian kata beliau, ayyuhum aqrab, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, mereka orang-orang saleh, ayyuhum aqrab, berlomba-lomba dalam kebaikan. Artinya bahwa mereka dalam amal saleh itu berlomba-lomba untuk mendapatkan derajat yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan di dalam ayat lain Allah mengatakan, qul ud'u alladziina za'amtum min duunihi fala yamlikuuna kashfad durri 'ankum wala tahwiila. Dan dalam surat Al-Isra ayat 56, qul ud'u alladziina za'amtum, katakanlah wahai Muhammad, panggillah
serulah kepada orang-orang yang za'antum min dunihi, ya, yang kalian sembah, yang kalian kira itu ada sekutu selain Allah Subhanahu wa taala. Fala yamlikuna kashfad durri ankum wala tahwila. Mereka tidak memiliki mudarat sama sekali dan tidak bisa mengangkatnya, ya. Tidak bisa mengangkatnya. Bahkan mereka sendiri bertauhid, mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Jika kalian ingin mengagungkan orang saleh, bukan dengan mendatangi kuburannya kemudian menyembahnya dan lain sebagainya, itu kesyirikan, tapi ikutilah jejak mereka, maka dengannya Anda telah mengagungkan orang saleh dengan porsi yang Allah berikan kepada mereka. Hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab disebutkan lanjutan dari redaksi tadi, wa dalilul ashjar wal ahjar. Adapun dalil, ya, bahwasanya orang yang menyeru kepada bebatuan dan pepohonan adalah firman Allah Subhanahu wa taala, afara'aytumul lata wal uzza wa manatath thalithatal ukhra. Apakah kalian tidak melihat, ya, tentang Lata dan Uzza, wa manatath thalithatal ukhra, dan tuhan lainnya yang dikatakan sebagai Manat? Apa itu Lata wal Uzza dan Manat? Kita simak pernyataan dari Syekh Sa'd Asy-Syitri. Kata beliau, Lata, ya, Lata nama tuhan yang disembah oleh orang-orang Quraisy adalah sanamun min asnamihim, termasuk berhala, uqima ala makanin fit Taif, yang didirikan di kota Taif. Taif itu 200 km dari kota Mekah. Ya, 200 meter itu kalau dari sini kemana? Hah? Kemana? Ke Bandung. Bandung 100, ya, atau sini Cirebon, ya, 200 kilo. Berapa jarak tempuhnya di sini? Jalan tol, ya, kalau 2 jam, 3 jam, ya, atau sebelumnya tadi di Pantura bisa 5 jam, ya. Tapi di sana subhanallah tidak ada jalan tol pun, aksesnya cepat, ya, bisa jadi kurang dari 1 jam, ya, ke arah Taif. Wadhalika annahu kana hunaka rajulun salih yut'imul hajin. Dan Taif ini kota yang dingin, ya, di Arab Saudi. Orang-orang sana kalau lagi musim panas, bukan kemarau, musim panas yang sampai 48, 49, sampai 50 derajat, itu pada lari ke Taif. Yang kalau punya fulus banyak lari ke Eropa, sisanya ke Indonesia. Kalau fulusnya pas-pasan, larinya ke Taif yang paling terdekat. Ya, walaupun gersang juga, cuman hawanya dingin. Ya, kalau orang bilang Taif atau Abha itu Bogornya Arab Saudi, katanya seperti itu. Cuacanya dingin. Di atas kota Mekah, ya. Posisinya Mekah di bawah, Taif itu ke atas. Ya, kalau mau ke Taif naiknya seperti kayak obat nyamuk. Ya, karena melewati pegunungan, gunung batu, bukan gunung yang hijau. Nah, kata beliau, wa dzalika annahu kana hunaka rajulun salih. Dahulu, kenapa dinamakan Lata, ya? Dan bagaimana sejarahnya? Disebutkan bahwasanya dulu ada seorang yang saleh, pemuda yang saleh. Itu hobinya adalah suka memberikan servis kepada jamaah haji, memberikan makanan, wa yaruddu lahum sawiq, memberikan kepada mengadonkan makanan untuk diberikan kepada mereka, ya, wa ya'ti bil hububi fayadhu ma'aha al miyah, ya, jenis makanan dimasak yang ada airnya kemudian diperlembut dan diberikan kepada jamaah haji secara percuma-cuma, secara cuma-cuma. Ini secara gratis. Falamma mata, tatkala mati, meninggal, ya, Lata, tatkala mati ini, seseorang ini, aradan nasu an yatadzakkaru hadzal rajul shalih, maka kaumnya mempunyai itikad yang baik. Apa itikad yang baik? Supaya orang saleh ini selalu dikenang kesolehannya,
selalu memberikan jemaah haji sebagai motivator walaupun dia telah meninggal. Bagaimana kita ya bangun kuburannya, dijadikan patung untuk selalu mengenang. Jadi setiap kali lewat kuburannya kita mengenang, ya Allah, dulu lah ada seorang yang bernama Lata, yang mana masya Allah dia selalu beramal soleh dengan memberikan jamaah haji pelayanan yang gratis termasuk makanan dan memberikan fasilitas yang lainnya. Mudah-mudahan dengan membangun patung ini ya, mereka tergerak melakukan seperti apa yang dilakukan oleh Lata. Niat yang baik apa bukan? Niatnya baik. Tapi lihat, setan bermain dalam hal tersebut ya. Wa ma'a mururi zaman, tatkala generasi pertama tadi mati yang membangun kuburan tadi dengan niat untuk selalu dikenang, bahkan dipacangkan patungnya di paha. Ubidah min dunillah, generasi kedua datang dulu, setan menggembosinya, menghembuskan kepada, membisikkan mereka, dulu bapak-bapak kalian membangun kuburan ini adalah untuk disembah, maka sembahlah kalian. Fa'ubi, dan kemudian disembahlah Lata sampai datang Islam di negeri atau di kota Mekah dengan diutusnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Lihat, jadi setan itu ya, agar terjadi kesyirikan di muka bumi, tidak langsung menyuruh orang untuk berbuat syirik, tapi step by step ya, kayak orang naik tangga ya, satu persatu, slowly but sure, kata orang, slow tapi pasti ya, tenang tapi pasti. Itulah moto dan slogan yang dilakukan oleh setan ya, tidak terburu-buru, padahal buru-buru dari setan, tapi setannya enggak buru-buru ya, dalam menyesatkan manusia. Kemudian ya, wasurifat lahul ibadah, akhirnya diibadahi, disembah selain Allah Subhanahu wa taala. Dan ini adalah tuhannya orang-orang Taif ya. Tuhannya orang-orang Taif, wa kana ahlu Taif ya'budunahu wa yarjunahu wa yusrifuna lahu syai'an min ibadah. Ahlu Taif semuanya, kota Taif penduduknya, beribadah dan menyembah Lata dan dijadikan sebagai Tuhan, sebagai tandingan selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya tatkala Nabi sallallahu alaihi wasallam menaklukkan kota Taif, kalau kota Mekah ditaklukkan, kota Taif juga ikut karena berdampingan ya. Tatkala Nabi sallallahu alaihi wasallam menaklukkan kota Taif dan semua penduduknya masuk Islam ya, datanglah utusan orang-orang Taif kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam ya. Karena di kota Mekah Nabi menghancurkan seluruh berhala yang ada di sekeliling Ka'bah yang jumlahnya ratusan, dihancurkan oleh Nabi dan para sahabatnya. Nah, karena Taif sudah bagian dari yang ditaklukkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, datang utusan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, nastathni, ya Rasulullah, berilah kami dispensasi, keringanan ya. Kemudian kata Nabi, madza tastathnun, apa yang kalian inginkan dari dispensasi tersebut, dari keringanan tersebut? Qalu nastathni Lata, engkau jangan, engkau mengecualikan Lata, artinya jangan engkau hancurkan Lata, patung itu yang disembah ketika mereka masih kafir. Tabqa 'indana thalatha sinin, cukup ya Rasul, mohon berikan kami kelenggangan 3 tahun saja Lata masih berada dalam kami, jangan dihancurkan, tolong. Agar, maksudnya apa? Masih, kalau bahasanya itu sayang banget, jangan dibongkar, nanti dulu masih ada rasa kecintaannya dia kepada patung tersebut ya. Farafadzalikan Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi menolak dengan tegas karena ini adalah kesyirikan. Qalu thalathata ashhur, ya sudah ya Rasulullah, kalau 3 tahun enggak boleh, 3 bulan deh, enggak apa-apa, kita tawar ya, jangan kau hancurkan.
falam yuqirhum Nabi sallallahu falam yuqirhum Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi pun tetap menolaknya, tidak mau. Ya. Qalu, berarti akhirnya mereka nyerah nih, orang-orang Taif ini. Qalu idzan antal ladzi tahdimuna. Idzan antal ladzi tahdimuha. Ya sudah deh kalau begitu, engkau saja ya Rasul yang menghancurkan Lata. Karena mereka enggak tega ya untuk menghancurkan Tuhannya sendiri yang berpuluh-puluh tahun ia sembah. Ya. Berarti engkau saja ya Rasul yang menghancurkannya. Maka di sini Nabi SAW mengatakan amma hadhihi fa na'am. Kalau begitu saya ya, saya mau untuk menghancurkannya. Akhirnya fa arsala Nabi sallallahu alaihi wasallam Al-Mughirah ibn Syu'bah. Nabi mengutus Mughirah ibn Syu'bah dan bersama jamaahnya. Karena Mughirah, kenapa Rasul sallallahu alaihi wasallam mengutus Mughirah? Karena Mughirah adalah dari orang Taif. Asalnya kampung halamannya dari Taif dan beliau dari Bani Thaqif. Dan penduduk Taif itu kabilahnya Thaqif. Kalau di Makkah kabilahnya apa? Apa? Kabilahnya Li'ilafi Quraisy. Yang mendominasi di Makkah itu Quraisy. Kalau yang mendominasi di Taif itu Bani Thaqif. Nah, akhirnya ini fikih dakwahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam berjalannya. Akhirnya beliau memilih Mughirah ibn Syu'bah dan bersama jamaahnya yang mana mereka semua ini adalah dari orang Taif dan dari kalangan Bani Thaqif. Fa arada an yuriyahum annahu wahidun minhum. Yang ingin menunjukkan saya juga kaum kalian. Ya. Wa ma'a dhalika mata kana ma'ahum tauhid lam tastati hadhihi al-asnam wa hadhihi al-ma'budat min dunillah an tadurruhu syai'. Akan tetapi tatkala tauhid sudah masuk ke relung hati seseorang, maka patung-patung apapun, sesembahan apapun selain Allah tidak bisa memberikan mudarat apapun. Faja'a al-Mughirah ibn Syu'bah, maka datanglah Mughirah ibn Syu'bah dengan membawa kampak. Ya. Kampak, tahu kampak ya? Benar kampak. Fadarabahu darban khafifa. Kemudian ya, ini Mughirah ingin memberikan pelajaran kepada penduduk Taif. Mughirah tidak langsung memukulnya dengan keras, tetapi memukulnya dengan perlahan. Ya, memukulnya dengan perlahan thumma saqat. Walaupun dipukul dengan perlahan, patung Lata Tazik tadi ya langsung terjatuh semuanya rata dengan tanah. Fa farihu bidzalik. Mereka semuanya gembira. Wasahu muntasirin. Mereka berteriak ya, seakan-akan mendapatkan kemenangan. Fa qala al-Mughirah. Maka Mughirah mengatakan ma aradtu illa an akhtabira uqulakum. Aku memukul pohon patung ini dengan pelan, tiada lain dan tiada bukan kecuali untuk menguji logika-logika kalian, otak-otak kalian. Lihat kaifa tanfa wa tadhur, bagaimana dia bisa mendatangkan manfaat dan madarat. Padahal dia hanyalah batu. Dipukul sedikit saja langsung hancur berantakan. Di mana otak kalian? Engkau menyembah terhadap sesuatu yang mati, tidak bisa memberikan mudharat dan manfaat. Itu yang dimaksudkan oleh Mughirah ibn Syu'bah. Lihat, tatkala tauhid sudah masuk ke hati seorang, otaknya jadi sehat. Otaknya jadi sehat. Walaupun dia bukan profesor ataupun dokter, tetapi sebaliknya ya, tatkala kesyirikan masih bersemayam di hatinya, maka logika dan otaknya itu adalah tidak sehat. Walaupun dia profesor ataupun dokter. Lihat berapa banyak saya dikejutkan ya, ada sebuah proyek besar di daerah Jawa sana ingin membangun bandara yang besar. Ketika peresmian akan terjadi, ditanamkanlah
kepala kerbau di dalam tanah sebagai tolak bala, padahal yang mengomandoinya adalah profesor, doktor, insinyur. Lihat, apapun gelar dunia, ketika berhadapan kesyirikan, otaknya menjadi lemah. Kenapa? Karena kesyirikan itu adalah tidak sejalan dengan fitrah manusia. Sehingga orang yang melakukan kesyirikan seperti bodoh, tapi dia menganggapnya normal. Bagaimana mungkin batu, pohon, ya disembah padahal benda mati tidak bisa memberikan manfaat ataupun mudharat. Akhirnya hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kata beliau tadi, ma aratu ila an akhtabira uqulakum, aku tidak lain dan tidak bukan kecuali untuk menguji ya otak-otak kalian. Otak-otak kalian ini masih ada kesyirikannya atau tidak? Apa sudah bertauhid? Ya. Hijaratun la kaifa tanfa'u wa tadur. Ini semuanya adalah bebatuan, bagaimana bisa mendatangkan manfaat ataupun madarat. Kemudian baru dipukul dengan pukul sekerasnya sehingga rata dengan tanah, dengan tanah. Ya, sehingga rata dengan tanah. Fahadza bina'u ahjar uqimat apa namanya? Inilah tauhid ayuhal ikhwah. Tatkala bersemayam di hati seorang, maka semuanya akan terbuka darinya. Hadirin wal hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, begitu juga dengan Uzza, dengan Manat, ya hampir sama dengan patung Lata, yang semuanya sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Uzza ini adalah sebuah pohon yang dikeramatkan, yang insya Allah pembahasannya pada pertemuan yang akan datang. Yang intinya bahwa tatkala Islam masuk ke dalam sebuah negeri, maka dengan sendirinya kesyirikan itu akan padam dan tidak ada toleransi dalam masalah kesyirikan. Nah, mungkin sampai di sini dulu pembahasannya. Insya Allah kita akan sambung lagi pada pertemuan yang akan datang, dan tentang hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersama para sahabatnya tatkala di perang Hunain, yang mana ada salah satu di antara sahabatnya yang meminta agar dijadikan pohon keramat, sebagaimana orang-orang kafir jadikan pohon keramat, dan bagaimana Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bermuamalah dengan mereka, mengajari mereka tentang tauhid dan meluruskan dan menghilangkan kesyirikan yang ada di benak-benak mereka. Insyaallah pembahasannya pada pertemuan yang akan datang. Wassallallahu wasallam wa barak ala abdihi wa rasuli Muhammad. Semoga bermanfaat apa yang disampaikan. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Thumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.